Sedikitnya 2.000 personil aparat kepolisian siap disiagakan di wilayah hukum Polda Papua Barat guna mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilu serentak yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja yang ditemui sejumlah awak media di tengah perhelatan event Millennial Road Safety Festival di lapangan Borarsi Sabtu siang. Kapolda menegaskan meski di tengah persaingan yang panas nantinya, pemilu serentak 17 April mendatang di Papua Barat masuk aman satu. Sejauh ini Kapolda menyebut jalannya kampanye para caleg di wilayah hukum Polda Papua Barat masih terpantau aman. Dari jumlah total 4.000 personil polisi di wilayah hukumnya, Kapolda mengatakan akan ada 2.000 personil yang nantinya mengamankan jalannya pemilu serentak. Karena sekarang ini sedang ada kampanye, ini berjalan dengan aman, khususnya di wilayah hukum Papua Barat. Kita sudah menyiapkan 2/3 kekuatan dari Polda Papua Barat dengan jumlah personil keseluruhan Polda Papua Barat 4.600. 2/3 kekuatan itu kita akan turunkan untuk amankan pentahapan pemilu nanti sampai dengan bulan Oktober depan. Selain itu, Gubernur Papua Barat Domingus Manajan juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan benar saat memilih wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden. Gubernur berjanji akan terus bersinergi dengan TNI Polri untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. Kita selalu menghimbau kepada masyarakat ya supaya ya gunakan ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, gunakan hak pilihnya dengan baik pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih ya DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi dan juga DPR RI, tapi juga DPD RI, tapi juga memilih presiden dan wakil presiden. Pada pelaksanaan pemilu serentak 17 April nanti, masyarakat di Papua Barat dihimbau untuk menggunakan hak pilih dengan benar. Bagi para pelaksana pemilu juga, agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang memecah belah persatuan. Jeffrey Batimuri mengabarkan.